Atas nama Ibu Sally. Assalamualaikum, dong. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Silakan masuk, silakan masuk. Masuk apa keluar? Enaknya masuk, dong. Enaknya masuk, aku Ibu Sally ini. Ini kok jenis kelaminnya digambar, Bu? Harusnya gimana, dong? Harusnya ditulis perempuan. Loh, umurnya kok 18 orang? Benar lagi, dong. Harusnya itu 18 tahun. Itu apa keluarnya? Kalau siang itu panas, kalau malam itu dingin. Iya, ya ngono, Bu. Kalau siang itu panas, kalau malam itu dingin. Kalau pagi? Pagi ke sawah. Pagi ke sawah. Ibu nyanyi bikin pusing ya. Aduh, benar, Bu, ya. Darah naik ini darahnya. Mana pulpennya tadi? Pak. Wah, Papa rajin banget. Pak, Papa bahagia enggak hidup dengan Mama? Ya bahagialah, kita kan sudah berjanji kalau papa jadi belalang, mama jadi kupu-kupu. Kalau siang kita makan nasi, kalau malam kita minum susu. Oh gitu ya Pak? Ya iya, papa kan memang pingin punya cita-cita punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Maksudnya? Senin Selasa papa sama sakinah, Rabu Kamis sama mawaddah, Jumat Sabtu sama rohmah. Itu namanya poligami. Wah, sekarang papa jujur. Selama 20 tahun papa nikah sama mama, papa sudah tidur dengan berapa wanita? Coba. Sumpah, Ma. Papa ini hanya tidur dengan mama. Masa? Sama yang lain, papa nggak bisa tidur. Oh, wong edan. Ini saya nemu celana dalam cewek di lemari papa. Punya siapa? Nggak tahu. Jujur. Gak tahu, Ma. Mama tahu persis. Ini punya Inem pembantu kita. Ma, jangan itu Inem. Inem itu orang baik. Baik apanya? Iya, papa tahu persis. Inem itu gak pernah pakai celana dalam. Ya. Ya. Apaan sih? Tahu gak gara-gara BBM naik tuh semuanya ikutan naik. Cabai lah naik, minyak naik, semuanya ikutan naik. Ngeselin. Ada yang belum naik? Apa? Ayah udah seminggu gak naik-naik. Jika ekonomi yang menjadi penyebab perceraian, maka beralihlah ke Rinso, Daya, atau Soklin. Kau yang bernama Jaka Tingkir. Benar. Siapa, Nyai? Aku adalah Jablay.